Mahapati atau Rakryan Patih Diah Halayuda. Mahapati adalah tokoh pengasuh dalam sejarah awal Majapahit. Namanya disebut dalam Pararaton sebagai pemegang jabatan Rakryan Patih setelah kematian Nambi tahun 1316. Mahapati dalam naskah Pararaton dan Kidung Sorandaka dikisahkan sebagai tokoh licik yang gemar melancarkan fitnah dan adu domba demi ambisinya, yaitu menjadi patih Majapahit. Pada tahun 1295, Mahapati menghasut Ranggalawe supaya menentang pengangkatan Nambi sebagai patih. Sebaliknya, ia juga menghasut Nambi supaya menghukum kelancangan Ranggalawe. Perang saudara pertama pun meletus, Ranggalawe tewas di sungai Tambak Beras. Di mana Ranggalawe menghendaki Lembusora yang pengabdiannya pada Dyah Wijaya lebih besar ketimbang Empu Nambi itu sebagai patih di Majapahit. Karena pendapatnya tidak diterima oleh Dyah Wijaya, Ranggalawe meninggalkan pertemuan di Palerung, Majapahit untuk pulang ke Tuban. Ketika Ranggalawe berada di Tuban, Mahapati melancarkan aksinya untuk memberikan laporan palsu pada Empu Nambi. Laporan palsu itu menyatakan bahwa Ranggalawe yang pulang di Tuban tengah mempersiapkan pasukan untuk memberontak terhadap Majapahit. Akibat laporan palsu Mahapati, timbullah perang besar antara pasukan Majapahit di bawah kepemimpinan Empu Nambi, Lembusora dan Kepu Anabrang dengan pasukan Tuban di bawah kepemimpinan Ranggalawe di Sungai Tambak Beras. Dari pertempuran itu, Ranggalawe tewas di tangan Kepu Anabrang. Kepu Anabrang sendiri kemudian tewas di tangan Lembusora yang tidak merelakan kematian Ranggalawe keponakannya. Dari peristiwa pembunuhan Kepu Anabrang di Sungai Tambak Beras itu dijadikan alasan Mahapati untuk menyingkirkan Lembusora. Karenanya kepada Dyah Wijaya, peristiwa terbunuhnya Kepu Anabrang di tangan Lembusora itu dilaporkan. Mendengar laporan Mahapati, Dyah Wijaya menjatuhkan hukum buang pada Lembusora. Inilah yang memicu hasrat Lembusora untuk menghadap Dyah Wijaya dengan maksud agar raja menjatuhi hukuman mati ketimbang hukuman buang yang memalukan. Pada tahun 1300, Mahapati menghasut Mahisa Taruna atau putra Kepu Anabrang supaya menuntut pengadilan untuk Lembusora yang telah membunuh Kepu Anabrang dari belakang saat penumpasan pemberontakan Ranggalawe. Mengingat jasa-jasanya, Lembusora dihukum buang oleh Raden Wijaya Raja Majapahit saat itu. Mahapati kanti menghasut Lembusora supaya meminta hukuman yang lebih pantas. Lembusora pun berangkat ke ibu kota. Di sana ia tewas dikeroyok tentara istana karena Nambi sudah lebih dahulu dihasut Mahapati bahwa Lembusora akan datang untuk membuat kekacauan. Pada tahun 1316, Mahapati mengadu domba Nambi dengan Jayanegara, Raja Majapahit saat itu. Sepeninggal Dyah Wijaya, Jayanegara naik tahta sebagai Raja Majapahit. Semasa pemerintahan Jayanegara inilah, Mahapati melihat peluang untuk menyingkirkan Empu Nambi dari kedudukannya sebagai patih. Sewaktu Empu Nambi tengah berada di Lumajang karena Pranaraja ayahnya baru saja meninggal, Mahapati melapor kepada raja. Ia menyarankan supaya Nambi memperpanjang untuk tinggal di Lumajang karena kematian ayahnya yang bernama Pranaraja. Sebaliknya, Mahapati juga menghasut Jayanegara bahwa Nambi tidak mau pulang kembali ke Majapahit karena sedang mempersiapkan pemberontakan.
dari laporan Mahapati itulah Jayanegara memutuskan untuk menangkap dan membunuh Empu Nambi yang mendapat dukungan dari Arya Wiraraja dan Rasmi. Sepeninggal Empu Nambi, Mahapati diangkat oleh Jayanegara sebagai patih di Majapahit. Sebagaimana Sengkuni atau Patih Hastinapura, Mahapati yang mendapat kedudukan Patih Majapahit dari Jayanegara sesudah menyingkirkan Ranggalawe, Lembusora dan Empu Nambi dengan cara memfitnah berakhir dengan tragis. Jayanegara pun mengirim pasukan untuk menghancurkan Lumajang. Dalam Kidung Sorandaka sangat jelas dinyatakan bahwa Mahapati memegang siasat perang melawan Nambi dan Arya Wiraraja. Penyerbuan pertahanan Pejarakan, Nganding dan Lumajang berhasil dengan baik. Lagi pula, sebelumnya ia sudah menjadi orang kepercayaan raja, sehingga sejak Nambi meninggalkan Majapahit, Mahapati memegang peranan penting dalam pemerintahan Majapahit. Seperti dinyatakan dalam Kidung Sorandaka, bahwa Mahapati berusaha dengan berbagai cara untuk dapat menduduki posisi sebagai patih Majapahit. Setelah kematian Nambi, Prabu Jayanegara kemudian mengangkat Mahapati sebagai patih Majapahit sesuai cita-citanya. Pada tahun 1319 terjadi pemberontakan Rakuti. Pemberontakan ini ditumpas oleh Gajah Mada yang kemudian menjadi abdi kesayangan Jayanegara. Setelah pemberontakan itu, hubungan Jayanegara dengan Mahapati mulai renggang. Akhirnya semua kejahatan Mahapati pun terbongkar. Mahapati kemudian dihukum mati dengan cara cineleng-celeng, artinya dicincang seperti babi hutan. Tokoh Mahapati hanya terdapat dalam Pararaton dan Kidung Sorandaka. Maha artinya besar, pati artinya penguasa. Maksudnya ialah orang yang memiliki ambisi besar untuk menjadi penguasa. Sehingga dapat diperkirakan, nama Mahapati bukanlah nama asli, melainkan nama julukan. Tokoh Mahapati menjadi patih setelah tahun 1316. Oleh Slamet Muljana dalam bukunya Menuju Puncak Kemegahan, Mahapati disamakan dengan Rakryan Patih Dyahalayuddha yang namanya tercatat dalam Prasasti Sidateka tahun 1323. Ditinjau dari nama depan, Halayuddha jelas kalau ia masih golongan bangsawan, karena gelar Dyah pada zaman itu sama artinya dengan Raden pada zaman selanjutnya. Misalnya negara Kertagama yang ditulis pada abad ke-14 menyebut nama pendiri Majapahit adalah Dyah Wijaya, sedangkan dalam Pararaton yang dikarang sekitar abad ke-16, namanya sudah berubah menjadi Raden Wijaya. Rahayu, Rahayu, Rahayu.